Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kita lagi, guys. Ya, kali ini kita lihat cuaca hijau yang lagi berjemur. Lama nggak dijemur, posisi sulam kita jemur tipis-tipis saja. Ya, kali ini kita akan membahas soal cuaca hijau yang seharusnya itu di kerodong apa tidak ya hariannya. Untuk harian, settingan harian enaknya cuaca hijau itu di kerodong apa tidak. Kita bahas kali ini, kita kupas tuntas. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa komen untuk kita mau bahas apa kedepannya ya guys. Ini cuaca hijau yang lama nggak dijemur karena posisi sulam. Kali ini dia minta jemur, kita jemur tipis-tipis saja. Ya, langsung lanjut aja ke video intinya. Enaknya cuaca hijau itu di kerodong apa tidak. Banyak kemarin yang saya setelah upload video yang cuaca hijau susah mandi, banyak yang DM saya, mau di Instagram, Facebook maupun di WA, yang tanya enaknya di kerodong apa tidak mas cuaca hijau itu. Nih, kita bahas di sini, kita sharing sama-sama. Gak ada guru, gak ada suhu, kita sama-sama belajar. Kalau menurut saya guys, kelemahan kalau cuaca hijau di kerodong, satu, pasti di kerodong dia gacor, pasti gacor. Dan kedua, lebih gampang lepas bulu kecil atau bulu halusnya gampang copot. Yang ketiga, setiap burung yang hariannya full kerodong biasanya kalau dibawa lomba hari H, dibawa ke arena gantang itu pasti di jalan gacor guys, pasti. Dan di lapangan pas waktunya naik pasti gembur. Itu kelemahannya cuaca hijau yang kerodong. Biasanya on di dalam kerodong udah on, udah kejer, udah enak, dibuka naik pasti gembos. Kerjanya di awal baik, belakangnya gembos. Terkadang ada juga yang enggak mau kerja sama sekali, kayak PHP gitu. Dan yang kedua, cuaca hijau yang hariannya tidak kerodong, benar ya, harian itu sangat gacor. Biasanya banyak gacornya kalau enggak, tapi enaknya bulu tetap aman, jarang copot bulu meskipun itu settingan kenceng. Pas hari lomba pun pasti kerodong dibawa di lapangan pasti diam, tinggal kita pengondisian di lapangan itu gimana, itu aja. Karena semua cuaca itu beda-beda maunya ya, ada yang tipe ini itu, ada yang maunya sendiri-sendiri. Yang terpenting sekarang pengondisian di lapangan guys, pasti itu. Settingan harian oke, harian udah on enak, tapi pengondisian lapangan nol ya percuma, biasanya seperti itu. Itu polemik joki yang nyeting juragan, di rumah udah enak, di setting bener-bener, di lapangan settingan kurang oke, kurang pas, burung kurang maksimal. Kalau ini lama nggak dijemur guys, dia langsung enakin ngeler bulu.
posisi hampir 1 bulan atau 3 minggu enggak dijemur. Cucak hijau sulamnya banyak ini guys, hampir ganti bulu mungkin. Soalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali copot bulu sayap atau ekor, 3 sampai 5 helai pernah. Kemarin ada 7 helai. Enggak tahu mulai ekor sampai sayap kelihatannya. Nikmatin aja guys, nggak usah dibikin susah. Ini kita ijus sebisa kita. Kemarin banyak yang DM soal susah mandi, coba dulu ya guys video saya di sebelum ini. Nah, nikmatin ya. Ya menikmati banget guys, saya jalan ke mandi. So yang mau request settingan hijau, monggo langsung komen di bawah atau DM Instagram saya atau Facebook saya, bisa. Nanti kita usahakan yang terbaik. Kita akan cari joki-joki yang memang benar-benar nyeting burung ya. Nanti kita tanya settingan, bukan tipe joki yang nyeting juri ya, soalnya banyak sekarang joki abal-abal yang nyeting juri supaya gajuannya punya bosnya gampang menang. Guys, bisa dilihat itu ekornya tinggal 2 atau 3 helai. Sangat-sangat sedikit banget, hampir nggak ada bulunya ekor kayak bola. Ini harianya gembung guys. Untuk yang respon banyak nanti kita buatkan settingan untuk caicu ini. Ya prestasi cuma ya antar kampung lah. Pernah mahal juga penawaran. Harian gembung tanpa kerodong di lokasi langsung on. Tinggal pengondisian dulu. Kalau udah oke nanti kita bawa ke lapangan. Ini posisi lagi hancur bulunya guys, tinggal 2 atau 3 helai itu ekor. Sayap kanan kiri jebol semua. Ini lama nggak dijemur, kita jemur biar agak naik birainya. Soalnya hariannya hanya gembung, jarang bunyi guys. Burung ini tipe jarang bunyi. Soalnya harian gembung, kalau di lapangan di dalam kerodong dengar caicu lain udah on di dalam kerodong. Burung tanpa ces, settingan kenyang kalau burung ini. Nah, menikmati sekali guys, selama nggak berjemur kayak berjemur di pantai ini. Ya sambil mangap-mangap itu menikmati. Nggak usah lama-lama ya guys, kalau posisi mabung atau sulam kayak gini maksimal kalau saya sendiri sekitar 10-15 menit mungkin, nggak lama-lama loh. Nggak tahu kalau teman-teman biasanya berapa menit kalau burung mabung berani nggak jemur atau bikin mandi. Biasanya kalau habis saya jemur gini, saya angin-anginkan 10 atau 15 menit baru saya kasih cepuk atau saya masukin keramba buat mandi. Habis itu kembali ke tempat semula sama masteran-masteran burung kecil untuk pengisian isian supaya tambah jos burung-burung kecil. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mas Gung YouTube Official. Dan jangan lupa yang mau request settingan untuk burung apa aja atau request burung apa kita shoot, DM komen di bawah langsung kita bikinkan. Oke, salam lestari dan sampai ketemu di gantangan. Jangan lupa sapa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemula naik podium.
enjoy guys.